Di tengah pandemi COVID-19, ternyata tidak menyurutkan para atlet menembak kalsel untuk terus berlatih. Saat menjalani latihan, mereka juga tetap disiplin mengikuti imbauan pemerintah dengan melakukan physical distancing atau menjaga jarak serta menggunakan masker. Latihan para atlet yang tergabung dalam Persatuan Menembak Indonesia, Perbakin Kalsel ini dilakukan dalam persiapan menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2020 di Papua akhir tahun ini. Latihan sendiri berlangsung di Gedung Perbakin Kalsel Jalan Kapten Pierre Tendean Banjarmasin. Ketua KONI Kalsel Bambang Heri Purnama mengatakan, latihan harus tetap dilakukan oleh para atlet dari berbagai cabang olahraga termasuk cabang olahraga menembak. Hal itu dilakukan untuk menjaga kebugaran tubuh terlebih menjelang pelaksanaan PON mendatang. Ya, kami mengharapkan atlet yang masuk untuk menghadapi prapon harus tetap berlatih, walaupun tidak bisa maksimal, tapi tetap harus menjaga kebugaran badan dan berlatih sesuai dengan instruksi dari pelatihnya. Ya. Di PON Papua nanti, cabang menembak kalsel menargetkan raihan prestasi dari ajang sebelumnya minimal 4 medali emas seperti yang diraih di ajang PON Jabar sebelumnya. Dari Banjarmasin, Beben dan Deden, Benua Post TV melaporkan.